Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Triyatno. Saya dari Universitas PGRI Yogyakarta, Prodi Bimbingan dan Konseling kelas 4A1. Di sini saya akan mempraktikkan cara menghapus background dan mengubah file PDF ke Microsoft Word guna memenuhi tugas mata kuliah TIPK. Yang pertama, kita langsung saja ke Google Chrome. Saja kita mengubah background atau menghapus foto, menghapus background. Tulis saja remove BG atau remove background. Nah, klik yang paling atas ini. Tunggu sebentar. Sini kita akan mengupload big foto, foto terserah foto Anda ataupun foto siapa lah. Kita klik upload. Kita langsung saja ke picture. Nah, di sini ada foto saya. Langsung klik upload. Sudah dihapus background-nya, itu kan kosong. Jika kamu ingin menyimpannya, langsung saja klik download. Nah, ini sudah masuk di pojok kiri bawah. Klik saja, tuh fotonya sudah ke-download, background-nya sudah hilang. Sangat mudah kan? Yang kedua, kita akan mengubah background. Tulis lagi remove BG. Ini kan ada upload image, sync image, forum, photographers. Kita klik yang sync image background atau mengubah background. Sini kita akan mengupload foto lagi. Klik upload image, klik foto Anda. Ini sedang mengupload. Tunggu sebentar. Ya, nah ini sudah terupload. Kita akan mengganti background, misalkan yang ini atau yang ini juga bisa. Nah, di sini juga bisa. Duh, internetnya lemot kayaknya, jadi susah. Sudah jadi, ini kan backgroundnya sudah berganti di tengah-tengah jalan, tadinya di laut. Jika kamu ingin menyimpannya, kamu langsung saja klik download. Klik, nah ini sudah terdownload di pojok kiri bawah. Klik saja, klik. Nah, ini sudah jadi. Sangat mudah kan? Mungkin Anda bisa
mempraktekannya juga. Dan untuk yang selanjutnya, kita akan mengubah file PDF ke Microsoft Word. Kita langsung saja tulis PDF to Word. Klik enter. Di sini kan banyak pilihannya. Kalau saya merekomendasikan yang gratis saja dan bintangnya juga banyak. Klik saja. Nah, kita klik ini. Ini kan ada tulisan pilih file. Kita langsung klik pilih file untuk mengupload. Luas PH belajar, klik sedang mengupload. Nah, di sini ada pilihannya konversikan ke Word, yang ini kan gratis, dan ada yang pro konversikan ke Word OCR. Kita pilih yang biasa saja, yang gratis. Klik pilih opsi. Nah, itu sedang memproses ke Word. Nah, ini sudah selesai. Langsung saja kita unduh. Klik. Nah, di sini sudah terdownload ya. Pojok kiri bawah. Kita langsung buka saja. Nah, ini sudah jadi file Microsoft Word. Sangat mudah kan? Kita minimis kembali. Mungkin itu saja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.